Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat hari ini susulan semakin ramai warga kota mula bergerak pulang ke kampung untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Untuk mengetahui situasi semasa, kita langsung bersama dengan wartawan Hanisma Ismail di Plaza Tol Juru arah utara untuk perkembangan trafik di sana. Silakan Isma. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Plaza Tol Juru arah utara untuk saya berkongsikan dengan anda perkembangan semasa aliran trafik lebuh raya utara selatan di Tol Juru arah utara ini. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Muhammad Suhaili Muhammad Zain, dianggarkan 3.6 juta kenderaan akan melalui Pulau Pinang untuk ke negeri utara iaitu Kedah dan Perlis menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri kali ini, dan dipahamkan hampir 1.5 juta kenderaan pula akan memasuki Pulau Pinang dan angka itu dijangkakan akan terus meningkat. Seperti yang anda dapat saksikan, aliran trafik di sini adalah lancar dan seawal pukul 6.30 minit pagi lagi, laluan trafik sentiasa bertali arus bukan sahaja ke arah utara tetapi juga ke arah selatan. Ramai yang sudah memulakan perjalanan sejak tengah malam semalam, dan bagi anda yang akan memulakan perjalanan hari ini, anda tidak perlu membayar tol kerana tol adalah percuma bermula tengah malam tadi sehingga esok 1 Mei. Dengan lonjakan aliran trafik yang tinggi, pengguna lebuh raya diminta untuk menjangkakan masa perjalanan yang lebih panjang. Jadi teruskan bersabar dan berhemah semasa pemanduan. Jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Aliran trafik di lebuh raya utara selatan ini menerusi RTM 1. Setakat itu dahulu yang dapat saya kongsikan dari Plaza Tol Juru arah utara. Kembali ke Angkasa Puri.